Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Dalam laga lanjutan perempat final Turki Super League, di kesempatan malam ini ada Trabzonspor melawan Istanbul Başakşehir. Ya, di perempat final ini Trabzonspor dan Istanbul Başakşehir berhadapan, dan di babak pertama kedua tim saling serang menyerang dan banyak sekali peluang tercipta. Tapi sayang, tidak ada gol di babak pertama. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Fiska berhasil membawa Trabzonspor unggul 1-0. Ya, Fiska berhasil memasukkan gol ke gawang Istanbul Başakşehir pada menit ke-57. Ya, dengan kemenangan tipis 1-0 ini, maka Trabzonspor dipastikan lolos ke babak semifinal.